be landing in the airport in just a few minutes. Sentrum baru di Jawa Timur dengan adanya Bandara Internasional Dobo. Kami memprediksikan recovery traffic angkutan udara itu akan terjadi sepenuhnya 100% di tahun 2024 ini. Penerbangan perdana penerbangan CityLink Indonesia dari Jakarta ke Kediri dan dari Kediri ke Jakarta. Finally, setelah penantian yang panjang, ternyata kita punya bandara sendiri, yaitu Bandara Doha International Airport. Kita sudah landing di Bandara Kediri, dan ini first landing, first flight juga dari CityLink. Alhamdulillah, semuanya smooth, landingnya pun smooth, bandaranya oke, keren banget. Dan tapi juga nggak lupa meninggalkan kesan tradisionalnya. So, congratulations, sukses terus. Kalau menurut saya merupakan rute yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kediri. Contohnya seperti saya kerja di Kuala Lumpur. Saya ngambil transit dari Kuala Lumpur ke Jakarta, kemudian Jakarta ke Kediri dengan harga yang jauh lebih murah daripada maskapai-maskapai yang lain dan penerbangan lain. Dan saya sangat beruntung bisa mengikuti penerbangan pertama kali ini. Tiap pulang kampung selalu ke Surabaya dan rumah saya di Pare. Jadi adanya Bandara Doha Kediri tentunya sangat membantu karena lebih dekat dari rumah saya.